Jahat baru boleh jadi kaya ke? Money is the root of all evil. Frasa wang adalah punca segala kejahatan. Ialah pepatah terkenal yang kata bahawa cintakan wang atau terlalu obses kepada kekayaan boleh membawa kepada hasil negatif seperti tamak, mementingkan diri sendiri dan tingkah laku yang tidak beretika. So, betul ke mereka yang kaya-kaya itu semua adalah orang yang jahat? Apakah komen korang? Letak kat bawah komen box video ini. Pada pendapat saya, tak kira orang miskin ke, orang kaya ke, ada jahat dan juga baik. Masa saya budak lagi, ada seorang murid yang sama kelas dengan saya. Bapa dia buka stesen minyak. Tapi dia hamba gila, alright? Saya tak cukup duit untuk makan, dia bawa saya pergi makan tempat yaki lepas sekolah. So, bukan semua orang yang pakai shirt itu orang baik. Bukan orang yang pakai Ferrari, Mercedes itu orang baik. Dan bukan semua yang ada tattoo itu orang yang jahat.